Good afternoon. Well, it's very nice to see all of you. Thank you for all of the students and all of the teachers who already participated in the Zoom. Okay. Today we will explore one of the islands in Indonesia. It's a very famous island. Do you know what Bali. Island is it? Bali. Yes, right. We'll go to Bali. Okay. So I will use bahasa ya. Okay, jadi hari ini teman-teman semua kita akan pergi ke Bali. Nah, syaratnya untuk pergi ke Bali adalah yang pertama, pastikan nama di layar adalah nama kalian, boleh diberi kelas. Jadi misalnya misalnya Ailsa grade 5 grade 4 ya. Atau mungkin Aisyah grade 6 seperti itu. Nah, kemudian aturan yang kedua adalah karena kita akan segera terbang, pastikan mikrofon dimatikan atau dalam posisi mute dan layarnya atau kameranya dinyalakan sehingga kita bisa semua saling melihat. Nah, teman-teman, untuk mengawali Zoom kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya perjalanan kita selama mengeksplor Bali itu bisa selamat ya. Are you ready, friends? Thank you, God, for the beautiful afternoon. We will go to Bali by first boat for blessings. Amen. Okay. Nah, teman-teman, kita dalam perjalanan ke Bali ini, kita akan dipandu oleh seorang yang luar biasa. Beliau adalah Kak Debbie. Wow. Siapakah beliau ini? Kok kita mengundang satu tamu yang luar biasa? Kak Debbie Lukito Guyarti ini adalah seorang penulis buku anak dan remaja yang juga merupakan pegiat literasi. Nah, dua dari belasan buku yang beliau tulis menerima penghargaan MURI tahun 2010 dan Samsung Kids Time Authors Award 2016 untuk buku Waktunya Cepuk Terbang di Singapura. Wah, hebat sekali ya. Nah, beliau juga dua kali meraih beasiswa ke Inggris dari KBN atau Komite Buku Nasional dan juga Kemendikbud serta British Council UK. Kak Debbie ini juga merupakan salah satu pendiri komunitas Kanak-kanak di Bali yang fokus pada literasi dan edukasi bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Saat ini, Kak Debbie aktif sebagai kurator buku cerita anak di Indonesian Writers Inc. dan sebagai ketua forum TBM Kota Denpasar. Jadi, tour guide kita hari ini luar biasa hebatnya ya. Nah, hebatnya lagi, Kak Debbie nanti akan membagi-bagikan sesuatu. Akan membagi-bagikan sesuatu kepada 10 orang yang beruntung jadi selama tour. Pastikan kalian perhatikan baik-baik. Dan apabila nanti ada pertanyaan, langsung dijawab. Tentu saja dengan cara apa? Seperti yang kemarin-kemarin, mengacungkan tangan atau raise hands, ditunjuk namanya, baru kemudian menjawab. Oke, okay, are you ready to go to Bali? If yes, yes, yes. Oke. Co-host bisa dibagi spotlight ke Kak Debbie. Oke. Halo Kak Debbie. Halo. Luar biasa. Halo. Sekali. Ini Mama cepuk. Cepuknya ketinggalan di situ. Cepuknya ketinggalan. Nanti Kak Debbie juga akan memutarkan animasi tentang Kobo Iwo ya. Wah, luar biasa banget. Nah, iya. Langsung saja Kak Debbie. Kami dari SD dan okay. SMP Persaten. Persilakan Kak Debbie untuk menjadi tour guide kami hari ini. Enjoy the show. Ya. Bye. Makasih. Thank you. Halo. Halo adik-adik semuanya. Wah. Halo Debbie. Ternyata menyenangkan sekali ketemu kalian ini, aduh. Ini sudah selesai sekolah ya?
udah apa namanya, udah hari terakhir sekolah kan, jadi kita bisa seneng-seneng jalan-jalan ke Bali. Nah, ada yang tahu Bali itu di mana sih sebenarnya? Di bawah Pulau Jawa. Oh gitu, berarti ini Pulau Jawanya, Balinya di sini. Eh kayaknya enggak loh, coba diingat-ingat lagi. Ini Pulau Jawa, berarti Balinya di mana ya? Oke, Balinya di sebelah timur. Eh berarti kalau di sebelah timur, di sebelah timurnya Pulau Jawa. Gitu. Nah, Pulau Bali itu pernah enggak adik-adik mendengar tentang julukannya? Pulau Seribu Pura. Kalau di Bali, A itu dibaca E ya. Jadi Pulau Seribu Pura. Seperti itu. Pernah dengar nggak seperti itu? Pernah. Pernah kan? Nah, nanti ya di sini kita akan menjelajah pulau pura-pura itu tadi. Tapi dengan cerita mitos-mitosnya. Ya kan? Soalnya kalau nanti ceritanya tentang Bali, ada ini, rasanya kan adik-adik sudah pasti sudah bisa ngerti, udah bisa pernah ke sini mungkin. Nah, nanti kita akan bicara tentang mitos-mitosnya. Apa sih yang ada di sini? Mungkin agak serem-serem sedikit ya. Seperti itu. Nah, setelah nanti serem-serem sedikit. Nanti setelah kita ngobrol-ngobrol soal Bali, nanti tadi Miss Rati udah ceritakan akan ada animasi. Nanti kita nonton, daripada kita mendongeng-mendongeng, kita nonton animasinya. Dari buku Kak Debbie juga nanti. Nah, tapi sebelumnya semua harus mendengarkan dengan baik-baik ya. Pasang telinga baik-baik. Nanti ya siapa tahu itu nanti jadi kuis, ada pertanyaan kuis soalnya. Tadi Miss Rati udah menjelaskan 10 anak yang bisa menjawab pertanyaan kuis akan mendapat hadiah. Hadiahnya berupa pulsa. Mau kan? Mau nggak ini? Mau. Udah di mute ya? Oh, belum. Boleh. Mau oke. Nah, oke, kita mulai menjelajah Bali. Bisa dibantu share screen ya? Miss Rati atau hostnya? Ya bisa Miss. Ya nanti Mister Anggara. Ya. Nah, berbicara tentang Bali itu tidak terlepas dari yang namanya canang. Deneng mana Miss? Mungkin next slide-nya Miss. Nah, sebentar. Ini kok malah tempat saya jadi aneh ini. sebentar. Oke. Nah, ada gambar apa itu ya? Ada kota. Itu kayaknya bukan kota. Canang Sari. Nah, inilah yang namanya Canang Sari. Nah, kalau adik-adik nih naik pesawat, nanti turun di Bandara Ngurah Rai, ya kan? Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali. Atau nanti masuk dari pelabuhan Gilimanuk, bisa kan naik mobil, bis bisa, naik pesawat bisa. Begitu keluar dari bandara, begitu masuk ke Gilimanuk, bla bla bla, adik-adik bisa melihat sesajen. Ini namanya sesajen ya, yang ditempatkan di sudut ruangan. Nah, di mana-mana pasti adik-adik ketemu ini yang namanya sesajen, di depan minimarket, di depan sekolah, di depan rumah. Nah, sesajen ini warnanya warna-warni ya, kan kelihatan itu wanginya juga khas gitu kan, terlihat ada bunga-bunganya di situ. Nah, banyak orang-orang yang bilang kalau wih ini sesajen ya pasti ada hal-hal mistis ya, misalnya hati-hati loh, nggak boleh nanti kalau nginjak atau melindasnya pasti bisa celaka. Enggak, sebenarnya enggak seperti itu. Nanti dijelaskan. Nah, di luar mitos mistisnya seperti itu, sesajen ini, canang sari ini itu sebenarnya cara masyarakat Bali yang untuk mengucap syukur pada penciptanya. Nah, ada yang tahu enggak mayoritas masyarakat Bali ini memeluk agama apa? Hindu. Udah di-mute semua. Hindu. Hindu. Pinter. Nah, ini ya. Jadi ini sebenarnya canang sari itu adalah, yaitu tadi,
untuk mengucap syukur pada penciptanya bagi para pemeluk agama Hindu. Nah, sesajen ini yang tadi diceritakan sering ditemui di depan rumah, di tepi jalan, di banyak tempat. Ukurannya paling kecil. Canang sari ini ukurannya paling kecil dibanding sesajen-sesajen lainnya. Banyak sekali sesajen di sini. Nah, menempatkan ini setiap pagi ya. Setiap pagi, mungkin bisa next slide, Miss. Nah, setiap pagi menempatkan canang sari itu bermakna ucapan terima kasih kepada Sang Yang Widiwasa. Nah, Sang Yang Widi itu yang ya dewa yang disembah oleh masyarakat Hindu. Persembahan ini, canang sari ini tuh lihat kan tiap pagi di depan pintu ada tokonya, ada rumahnya seperti itu. Nah, persembahan ini tuh artinya kita berserah diri atas materi dan waktu kepada Yang Maha Kuasa seperti itu. Canang sari ini macam-macam ya, isinya kan macam-macam. Ada tempatnya sendiri itu dari daun janur. Jadi setiap hari kalau ibu-ibu di sini kebanyakan remaja putri, anak-anak seumur kalian itu sudah pintar membuat canang sari, kotaknya seperti itu. Jadi setiap hari mereka harus membuat gitu kan. Itu wadahnya seperti segi empat. Nah, segi empat itu juga ada simbolnya. Segi empatnya itu simbol kekuatan Arda Chandra atau bulan. Nah, terus ada isian. Isiannya itu namanya porosan ya. Kalau di dalam bahasa Bali sendiri disebut porosan. Itu isinya ada pinang, sirih, terus ada daun janur itu yang di ada yang menyembil itu, terus ada kapur sirih. Nah, itu ada simbol-simbolnya. Jadi bukan sembarangan mereka taruh seperti itu. Ada simbol setiap simbol, setiap benda yang ditaruh di situ itu simbol Tridharma Hindu Bali. Nah, Tridharma Hindu Bali itu terdiri dari tiga dewa. Nah, ini Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Seperti itu. Nah, terus lagi canang sari diisi yang manis-manis, diisi yang enak-enak juga. Jadi ada kadang ada irisan tebunya, ada pisangnya, kue-kue, permen gitu ya. Pokoknya apa yang ada di rumah kita taruh di situ. Nah, tempat bunganya itu bunga-bunga yang ditaruh di situ nggak boleh bunga yang kemarin loh ya. Jadi bunganya itu harus yang segar dan harum. Seperti itu. Biasanya orang-orang langsung, kalau di kebun ya, langsung metik seperti itu. Atau ya, pokoknya nggak boleh layu gitulah ya. Nah, karena apa? Karena bunganya ini adalah simbol ketulusan dan kesucian. Gitu. Ada kadang-kadang ada yang itu juga dibentuk, dirampai gitu, dirangkai seperti itu. Nah, itu ada lagi namanya simbol kebijaksanaan. Jadi keren ya, setiap benda yang di dalam canang sari itu ada apa nih, ada simbol-simbolnya tersendiri. Nah, pemeluk agama Hindu di Bali ini membuat canang dan menempatkan canang sari ini setiap hari seperti tadi yang sudah ceritakan ya. Nah, tadi kan ada ya yang ditempatkan di tepi jalan tadi. Nah, seperti itu. Kalau ditempatkan di pinggir jalan seperti itu berarti orang yang meletakkannya di sana itu berharap orang-orang yang melintas jalan itu akan diberi keselamatan dalam hidupnya. Baik banget ya. Berarti kan didoakan juga ya, padahal nggak kenal. Jadi kita harus apa ya, belajar dari sisi positif itu. Kita mendoakan orang lain, mendoakan alam semesta, mendoakan sekitar kita, seperti itu. Walaupun kita nggak kenal sama orangnya, misalnya kayak gitu kan itu perbuatan baik juga. Nah, banyak yang tadi kan banyak ya yang mitos yang beredar. Wah, kalau menginjak sesajen ini, menginjak canang sari ini bakal mendapat celaka. Sebenarnya enggak. Tapi yang pasti dan perlu diingat itu, kan sesajen atau canang sari ini enggak hanya di Bali ya, di semua tempat yang ada sesajen-sesajennya itu, sebenarnya itu kan simbol doa ya. Sebenarnya itu kan bentuk dari rasa syukur kita pada Tuhan. Kalau di umat Hindu kan kepada Tuhannya tadi, Sang Yang Widiwasa. Jadi ya, ya kalau kita sampai sengaja menginjak atau sengaja merusak, lah itu kan nggak baik, kayak nggak menghormati agama yang lain seperti itu. Nah, sekarang ini karena kita akan masuk ke pura, makanya kita tadi belajar tentang itu tadi. Nah, sekarang kita akan masuk ke cerita tentang pura-pura. Banyak mitos yang beredar. Mitos tuh adik-adik tahu kan mitos tuh apa sih? Mitos itu pura Uluwatu.
Nah, ini habis ini kita masuk ke sini. Nah, banyak mitos-mitos yang beredar di Bali dan pasti di semua tempat di Indonesia pasti banyak mitosnya juga. Mitos itu sebuah keadaan di mana kita berada di dalam sesuatu yang belum terbukti kebenarannya, tapi semua orang banyak yang percaya, itu namanya mitos. Bahkan di apa namanya beberapa kasus sangat tidak boleh jika kita melanggar aturan-aturan tersebut, katanya bisa pamali, kata salah satunya katanya seperti itu. Nah, di Bali sendiri banyak mitos-mitos yang beredar, misalnya bukan mitos sih sebenarnya ya, banyak aturan-aturan yang beredar. Ini kan kita berbicara tentang pura. Ada tidak boleh dan boleh di pura. Yang tidak boleh misalnya kalau di pura-pura itu kita tidak boleh memakai rok pendek bagi yang perempuan ya, nggak boleh pakai yang rok pendek, celana pendek, itu nggak boleh. Yang cowok juga nggak boleh celana pendek, jadi harus celana panjang. Tapi gimana ya kalau sudah sampai di sana, habis dari pantai, terus kita ke pura, kan namanya turis kan. Turis kan nanti mosok pakai ganti-ganti celana panjang, apa-apa. Nanti akan ada tempat peminjaman kain sarungnya itu. Jadi nanti adik-adik akan memakai kain sarung untuk masuk ke dalam pura itu. Nah, apa namanya untuk yang perempuan, untuk yang remaja putri, maaf kalau pagi dan bulan tidak boleh masuk ke pura karena itu ada pamalinya seperti itu. Juga kayaknya di semua tempat ya, nggak hanya di Bali, nggak boleh ngomong kotor. Jadi kita harus sopan. Jadi mulut itu harus dijaga dimanapun sih, nggak hanya di Bali. Harus diingat, mulut itu harus dijaga karena mulut itu harimaumu katanya, ya kan? Jadi bisa jadi kalau kita ngomong sembarangan di Bali, di tempat-tempat suci di sini kan, apalagi di Bali banyak semua tempat seperti kayak disembayangin gitu ya. Nah itu ya sebaiknya tetap menjaga diri. Toh nggak usah di Bali, nggak usah dimanapun, kita tetap harus menjaga diri, menjaga mulut kita seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke apa ini? Oh, Uluwatu. Nah, Uluwatu ini jauh-jauh. Kalau dari rumah kakak ini di Denpasar nih rumahnya, di kota. Di Bali ini kota yang paling terkenal ya Denpasar ini kan ya, kayak ibu kotanya. Nah, kalau dari rumah kakak ke Uluwatu kira-kira 1 jam. Dan itu naik ke tebing, bukan tebing, kayak naik gitu, jalannya naik. Terus karena ini kan di tebing tuh, lihat tuh ada gambarnya itu, keren ya. Tuh bawahnya ada lautnya itu. Terus tapi kalau untuk menuju ke puranya ini hanya hari-hari tertentu saja ya yang boleh, maksudnya yang orang Hindu yang sembahyang di sana. Kita sebagai turis ya itu kan ada kayak apa ya, kayak temboknya, kita di tepinya sana hanya melihat foto-foto di sana. Kalau ke puranya itu hanya untuk sembahyang saja karena itu pura suci, pura luhur Uluwatu. Dan itu hati-hati banget ya, karena kan walaupun kita apa namanya di pinggir itu harus benar-benar hati-hati karena ya namanya tebing, siapa apapun bisa terjadi, anginnya juga apa namanya kencang, ada tempat-tempat tertentu yang tidak boleh lah, itu adik-adik harus mematuhinya. Pokoknya kalau di Bali kalau ada tempat-tempat seperti itu dipatuhi lah, karena guide-nya kan lebih ngerti ya mana yang tempat berbahaya, mana yang enggak, karena aduh amit-amit dulu itu ada yang jatuh ke situ seperti itu. Nah, pura Uluwatu ini terletak di kawasan tebing. Nah, katanya konon, bukan konon ya, memang banyak apa namanya kera di sana. Penghuni aslinya kera ekor panjang. Nah, itu mitosnya seperti itu. Konon kera-kera ini tuh dulunya apa ya prajurit pemberani dari Sang Hyang Nirarte. Nirarte. Namanya susah ya, agak susah. Sang Hyang Nirarte. Nah, Sang Hyang Nirarte ini beliau adalah pendeta Hindu yang membangun pura Uluwatu ini dan zaman mungkin ya zaman dulu banget gitu. Nah, sang pendeta ini juga dipercaya membangun beberapa pura penting lainnya di Bali seperti Tanah Lot. Nah, nanti kita akan ke Tanah Lot juga nanti. Nah, sebelum meninggal si siapa tadi itu, si Sang Hyang Nirarte ini sebelum meninggal, beliau mengubah tentara tadi, tentara keranya tadi sebagai prajurit pemberaninya itu menjadi kera. Nah, jadinya sebelumnya itu berarti manusia ya, habis itu di abrakadabra atau disihir akhirnya menjadi kera.
Nah, untuk apa? Karena si Sang Hyang Nirartra ini ingin memberi mereka, para prajurit ini, tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi pura. Nah, makanya kalau adik-adik ke sana, ke Pura Uluwatu, jangan kaget. Karena banyak sekali kera-kera di sana dan harus hati-hati. Kenapa? Karena mereka tuh sangat suka hal-hal yang bling-bling. Jadi kalau pakai anting-anting, terus kalau pakai jam, pakai kacamata, pokoknya kalung, gelang, hati-hati banget. Karena mereka tuh cepat banget bisa ambil. Gitu. Nah ini sampai ini copot juga. Diambil kerannya. Nah. Pokoknya kalau pergi ke Uluwatu, copot semua dulu ya. Jangan dipakai dulu daripada nanti mengundang kera-kera itu. Nah, habis itu dari Uluwatu kita kemana ya? Kemana ini, Miss? Nah, kemana ini? Nah, tadi udah diomong nih. Ya, Pura Tanah Lot. Rasanya kalau adik-adik ke Bali belum foto, di Tanah Lot rasanya itu belum banget kan, rasanya nggak ke Bali itu namanya. Karena apa? Inilah pura ikonik di Bali. Semua orang kalau di Bali ya, kalau udah lihat Tanah Lot ini, kalian dari Bali ya, udah kelihatan banget itu kalau itu Bali. Nah, jadi karena ini pura ikonik di Bali, tidak nggak heran kan jika pura ini paling banyak didatangi para turis, turis domestik, turis luar negeri, pokoknya seperti itu. Nah, apa namanya ini kan karena lokasinya tuh lihat tuh kayak dikelilingin laut ya, karena lokasinya seperti itu pura ini dikenal sebagai pura laut gitu kan. Jika air pasang naik, nah kalau naik itu kan airnya berarti naik gitu kan ya, ke apa namanya karang-karangnya bakal ketutup air. Pura Tanah Lot ini akan terlihat berdiri sendiri. Wah, kayak gitu kan, terpisah dari pulau utama, maksudnya dari Pulau Bali. Jadi terlihat kayak sendirian di tengah laut gitu. Itulah salah satu keunikan Pura Tanah Lot. Nah, tak hanya lokasinya itu saja, juga Tanah Lot ini, Pura Tanah Lot ini juga punya kisah menarik ya. Jadi mitosnya lagi yang tadi tuh yang Sang Hyang Nirartra tadi, yang pendeta Hindu tadi, dia kan membangun Pura Tanah Lot ini. Nah, dia membangun pura ini tuh setelah melihat sinar suci muncul dari arah laut selatan. Jadi ada jreng, mungkin lihat sinar terus dia langsung menginstruksikan semua prajuritnya untuk membangun pura. Nah, uniknya lagi, coba adik-adik tahu kan? Kalau air laut itu apa? Rasanya apa? Asin. Kan? Air laut itu kan asin kan? Tapi tahu nggak? Kalau ternyata di Tanah Lot ini ada sumber mata air tawar. Aneh kan? Di tempatnya tuh di semua sekelilingnya air asin. Tapi ada satu mata air itu yang menghasilkan air tawar dan itu adalah air suci. Kenapa air suci? Karena apa? Dipercaya air itu bisa menyembuhkan penyakit. Jadi kalau hari-hari tertentu, apalagi kalau waktu bulan purnama gitu tuh upacara-upacara di sana tuh, wah banyak orang ke sana sembahyang, terus ambil air sucinya, minum air sucinya itu bersih sih airnya. Jadi kalau misalnya kita minum juga nggak apa-apa gitu. Nah, karena itu sumber air langsung. Cuma kan unik sekali. Karena di antara air laut yang sangat asin, ternyata ada sumber mata air tawar seperti itu. Nah, di depan Tanah Lot itu, bukan tanah, di depan ini ya, yang tadi ini gambar ini, itu kan ada banyak kayak gua-gua gitu juga kan. Ada satu gua, itu ada ular suci di situ. Ular sucinya warnanya perak, warnanya putih keperaan. Nah, mitosnya itu adalah kayak apa ya, selendangnya yang Sang Hyang Nirartra yang dibuang gitu, langsung jadi ular. Lah, itu mitosnya kalau adik-adik misalnya punya if you wanna make a wish ya, yeah. If you wanna make a wish, if you wanna kamu bisa pegang itu ularnya. Ularnya nggak gigit, ularnya sangat jinak. So if you touch the snake, terus kamu make a wish,
katanya konon harapan kalian akan dikabulkan seperti itu. Nah, selain itu, nah ini nanti ini kan kalian masih pra remaja ya. Nanti kalau udah remaja kan mungkin atau nanti udah kuliah atau apa, nanti kan punya pacar. Nah, katanya konon kabarnya kalau kalian berlibur di Tanah Lot dengan pacar, belum menikah ya, maksudnya masih pacaran, disarankan jangan ke pura ini gitu. Jadi wah, lagi apa, mungkin study tour sama ada pacarnya ke sana, jangan ke Tanah Lot dulu ya, karena katanya mitosnya pasangan yang datang ke sini itu bisa putus seperti itu katanya gitu. Nah, abis itu kita kemana nih? Abis itu kita ke pura apa ya? Nah, pura Lempuyang, keren ya. Ini sekarang pura ini sedang jadi, pokoknya orang-orang kalau mau foto dengan refleksi seperti itu lagi tren-trennya, lagi ngehits di Bali. Nah, buat kamu yang hobi, buat teman-teman yang apa ya, yang hobi trekking tahu kan, menjelajah itu kayak ke hutan-hutan, ke kebun-kebun, itu sawah-sawah, itu namanya trekking ya. Trekking, hiking lah, itu mirip. Nah, buat kalian yang suka hobi seperti itu, menjelajah, trekking, menjelajahi belantara misalnya gitu, karena lewat mau ke pura ini tuh lewatnya seperti itu, kayak hutan-hutan kecil seperti itu. Nah, terdapatlah di atasnya namanya Pura Lempuyang. Ini sebenarnya bukan cuman itu aja yang terlihat kayak gapura itu ya. Di dalamnya itu terdiri dari itu kayak kompleks ya. Pura Lempuyang itu kayak kompleks candi Hindu. Jadi ada 7 candi yang mengelilingi lereng gunung itu. Nah, untuk mencapai puncak ya, ini nama lengkapnya sih Pura Lempuyang Luhur. Nah, kalian tuh akan menyusuri jalan setapak yang menembus rimbunnya hutan. Wow, seru ya. Nah, ada mitosnya ini, ada mitos lagi. Kita ngomong mitos terus ya. Nah, kabarnya kita tidak boleh mengeluh lelah kalau berjalan menuju puncak. Nah, itu katanya kenapa kok nggak boleh mengeluh? Katanya kalau kita mengeluh perjalanan kita akan gagal. Jadi nggak akan bisa sampai ke Pura Lempuyang ini. Mungkin muter terus atau akhirnya kita kecapean, akhirnya kita memutuskan balik seperti itu. Tapi kayaknya nggak hanya di Pura Lempuyang ini ya. Kayaknya kita kalau apapun nggak boleh mengeluh. Jangan mengeluh, karena kalau mengeluh hanya akan mendatangkan energi negatif seperti itu. Nah, habis Pura Lempuyang kita ke pura apalagi nih? Taman Ayun. Nah, Taman Ayun ini juga apa namanya? Ini pura yang terkenal dengan lotusnya yang besar-besar. Lotus itu apa ya? Bunga teratai. Nah, ini terkenal ini. Biasanya orang-orang cari ke sini buat foto-foto gitu tuh. Nah, pura Taman Ayun ini dipenuhi relief patung dari kisah mitologi Bali. Banyak banget lah patung-patung di sana juga. Nah, deretannya tuh lihat tuh, banyak kan pura-puranya, indah kan? Nah, keindahan bangunan pura ini dipercantik lagi dengan bunga lotus yang tadi itu ya, yang bunga lotus tuh banyak banget. Itu kan kayak kolam-kolam gitu kan, di sekelilingnya tuh ada kolam. Nah, banyak terdapat di areal pura ini. Nah, dipercaya lagi bunga lotus ini merupakan tempat favorit para dewa. Jadi ini makanya Taman Ayun ini dianggap sangat suci di sini juga. Terus desainnya ini ya, lihat nih, desain pura ini itu unik kan, melambangkan keharmonisan aliran air. Karena apa? Dalam budaya Bali, siklus air itu amat penting. Nah, nanti kita akan belajar tentang air itu juga, mengapa penting di Bali, itu di film animasi nanti ya, yang Kong Iwo itu. Nah, siklus air itu amat penting di dalam budaya Bali. Air itu mengalir dari gunung ke sawah dan berakhir di laut. Dan siklus yang sama akan dimulai lagi. Itu seperti kehidupan. Karena nah, untuk mendukung siklus air itulah pura Taman Ayun ini dirancang seperti itu. Nah, setelah dari pura Taman Ayun, kita akan ke mana ya? Ke mana nih, Miss? Nah, ke pura Tirta Empul. Nah,
di Pura Tirta Empul ini nanti akan adik-adik akan lihat filmnya juga nanti di film animasinya nanti juga ya. Nah, ini ada di daerah Tampak Siring Gianyar. Ini kalau Tirta Empul di sini, di atasnya ini Istana Kepresidenan Tampak Siring. Nah, dekat sekali sebelahan. Jadi kalau kita di Tirta Empul kita lihat ke atas itu sudah lihat jembatannya, rumahnya istananya presiden itu di situ. Nah, di sini ini Pura Tirta Empul ini itu banyak terdapat mata air suci. Nah, ini benar-benar pura yang sakral juga di Bali. Pura ini dipercaya adanya Dewa Indra di situ yang menciptakan mata air suci. Kalau dihitung-hitung ada sekitar 13 atau 14 ya, kakak lupa. 13 atau 14 mata air suci. Adik-adik bisa lihat kan ya, ada kayak orang-orang di depannya itu tuh kayak pancuran, setiap pancuran. Nah, kalau kita sembahyang mulai dari pancuran yang nomor satu, nanti ada guide-nya sih, ada pemandunya agar kita nggak salah, karena di paling ujung ada satu pancuran yang tidak boleh kita sembahyang di situ, karena itu hanya khusus untuk ngaben. Ngaben itu upacara untuk orang meninggal di Bali. Nah, itu untuk menyucikan jenazah. Itu kita tidak boleh sembahyang di situ. Nah, tapi ada dari pancuran-pancuran itu ada macam-macam. Ada yang untuk pancuran untuk kalau kita make a wish, kalau kita ada penyakit yang ingin disembuhkan, atau kita punya cita-cita, itu ada sendiri-sendiri air pancurannya itu. Nah, air di pura ini juga dipercaya memiliki sifat menyembuhkan. Jadi banyak juga orang-orang yang tadi sembahyang di ke dalam airnya itu untuk sembahyang, terus ya berharap kesembuhan seperti itu. Nah, alam dan bangunan pura ini kan cantik banget ya, terus strukturnya juga kuno gitu kan. Pokoknya kalau siapapun walaupun kita bukan orang Hindu atau apa ya, masuk ke Pura Tirta Empul ini rasanya kayak damai, tenang seperti itu. Nah, kalau sebenarnya kan untuk mandi di sini nggak harus orang Hindu. Jadi setiap kita pun bisa sembahyang di situ, karena kan bagaimanapun Tuhan alam semesta ini juga sama kan ya, semua kan sembahyangnya juga ke Tuhan yang sama walaupun beda-beda agamanya. Nah, jika ingin mandi di air suci ini yang diberkati ini, terlebih dahulu kita harus bertanya ke pemuka agama di pura itu, yaitu nanti akan ada guide-nya itu seperti itu. Seru loh mandi di sini. Dua minggu lalu kakak mandi di situ juga. Nah, terus setelah itu kita ke pura yang terakhir. Nah, Pura Besaki pasti semua tahulah Pura Besaki ini apa. Itu di lereng Gunung Agung, dan kabarnya di tahun berapa ya? Mungkin tahun 69 waktu gempa bumi yang paling parah di Bali terjadi, pura satu-satunya yang tidak hancur adalah Pura Besaki. Padahal ya tuh, letaknya aja di lereng Gunung Agung. Jadi waktu bukan gempa bumi, sorry. Jadi Gunung Agung meletus. Nah, padahal letaknya di lereng Gunung Agung seperti itu, tapi dia tidak terdampak apapun. Nah, dia kan Pura Besaki ini adalah pura terbesar di Pulau Bali. Nama Besaki ini dipercaya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya Basuki. Basuki itu ternyata bahasa Sanskerta. Kakak pikir itu bahasa Jawa loh, ternyata bahasa Sanskerta. Nah, Basuki ini artinya selamat. Nah, dalam mitologinya ada yang namanya Samudra Mantana. Tuh, ada mitologi Samudra Mantana. Agak susah namanya. Nah, di dalam mitologi itu ada seekor naga yang namanya Basuki. Jadi Basuki itu namanya seekor naga ya. Nah, si Basuki ini melilit Gunung Mandara saat terjadi perebutan Tirta Amerta. Nah, dari itu mitos-mitosnya kayak seperti itu. Jadi ada naga di sana yang menjaga Pura Besaki, nama naganya Basuki. Nah, Pura Besaki ini merupakan kompleks tempat pemujaan yang luas. Nah, seperti itu.
Jadi kita sudah selesai jalan-jalan ke pura-pura terkenal di Bali. Sekarang adik-adik siap untuk menonton animasinya? Siap. Oh ya, siap. Animasinya itu siap. Aslinya ini loh, bukunya ini. Siap. Jadi buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dan buku ini yang terpilih untuk dianimasikan pertama kali oleh Kemendikbud. Jadi selamat menonton ya. Dan dengarkan baik-baik karena akan ada kuisnya ya. Silakan, Miss. Tahun. Aku suka sekali berpetualang keliling Indonesia. Kali ini aku akan mengajak teman-teman mengunjungi Blikomang. Dia anaknya teman ayahku di Bali. Rasanya udah gak sabar mau dapat pengalaman baru di Bali. Punapi Gatra Bli. Baik. Kamu masih ingat saja bahasa Bali ya, Panca? Hehehe, sedikit-sedikit sih, masih ingat, Bli. Kita mampir ke Tirta Empul dulu ya. Tirta Empul? Nanti aku ceritakan kalau sudah sampai. Ini Tirta Empul itu, Bli? Iya, ini namanya Desa Manukaya, Kecamatan Tapak Siring, Pance. Itu dah, namanya Pura Tirta Empul. Orang-orang berdoa dari dalam air ya, Bli? Nanti ku ceritakan. Ini kamu pakai baju adat dulu. Di sini tempat suci, jadi kita harus pakai ini. Sebagai sumber mata air suci masyarakat Hindu, Pura Tirta Empul jadi tempat ritual pelukatan atau mensucikan diri. Mereka membawa canang sebagai bentuk persembahan dalam agama Hindu. Mereka masuk ke kolam yang memiliki sekitar 30 pancuran air yang berderet rapi. Di sini banyak anjing jenis Kintamani, ras anjing asli dari sini. Nah, itu si Hitam. Anak-anak desa takut sama anjing itu, suka ganggu anak-anak. Selamat datang, Panca. Terima kasih, Nini, Kak Yang. Aku Panca. Aku janji tidak akan merepotkan Nini dan Kak Yang. Istirahat dulu, Nak. Besok jalan-jalan sama Komang. Dan Kak Yang kemana, Bli? Kerja bakti ke Pura Wulandanu. Seminggu sekali memang jadwal bersihkan Pura Wulandanu sama warga desa. Nanti habis sarapan kita ke sana. Mau kan? Jelas mau, Bli. Hei, gajah. Dasar gendut, mirip gajah gak bisa lari. Ada gajah cengeng. Sudah siap? Sudah, Bli. Ini peralatannya juga sudah kubawa. Pura Wulandanu adalah pura terpenting kedua di Bali setelah Pura Besaki. Terlihat Gunung Batur dan Danau Batur dengan sangat jelas dari halaman belakang Pura Wulandanu. Wow, tinggi sekali gunungnya. Danaunya juga luas. Gunung Batur merupakan gunung berapi aktif berjenis stratovolcano di Kecamatan Kintamani. Kaldera di Gunung Batur
adalah kaldera terbesar di dunia. Terdapat pula Danau Batur di kalderanya yang berbentuk bulan sabit dan merupakan danau terluas di Pulau Bali. Luasnya 16 km persegi. Pada 20 September 2012, UNESCO menetapkan Gunung Batur sebagai Geopark Dunia. Aduh, banyak banget nih sampahnya. Jangan lupa sampahnya dipisah. Plastik sama kertas bisa kita jual ke bank sampah, masih bisa didaur ulang. Iya, beli. Gajah Gendut datang. Minggir, minggir. Awas, jangan sampai kita terinjak gajah. Kenapa mereka suka mengejek anak itu sih, Bli? Made selalu kalah kalau lomba lari estafet. Mungkin karena badannya besar, jadi pelan kalau lari. Makanya nggak ada yang mau satu kelompok sama Made. Takut kalah. Hai, aku Panca. Namamu Made ya? Iya, aku Made. Terima kasih ya. Kenapa berterima kasih? Karena nggak ada yang mau berteman denganku. Aku mau kok berteman denganmu. Eh, Gajah Gendut. Minggir. Hei, jangan ganggu Made ya. Jangan lihat orang dari penampilannya saja. Ah, anak Jakarta tahu apa. Jangan lari. Si hitam sudah pergi kabur. Terima kasih, Made. Hebat kamu, Made. Hei, Suta. Orang yang sering kamu olok malah bantu kamu waktu kesusahan. Jangan cuma nilai orang dari penampilannya saja. Maaf ya, Made. Selama ini aku sudah jahat. Gak apa-apa, Suta. Kamu tetap temanku. Aku jadi ingat cerita tentang Kebo Iwe di Danau Batur. Mirip kisah Made dan Suta. Cerita rakyat apa, Kak Yang? Siapa itu Kebo Iwa? Kebo Iwa berasal dari kata kebo, yang artinya kerbau. Dan Iwa, yang berarti kiwa atau kiri. Iwa merujuk pada pemuja bumi atau ibu pertiwi. Pada masa abad ke-9, sosok Kebo Iwa sudah muncul dalam sejarah Bali. Hampir semua pura di Bali memiliki jejak Kebo Iwa. Kebo Iwa adalah sebuah gelar bagi sosok yang memegang teguh pertanian. Dalam filosofi Bali, kerbau sawah juga dianggap sebagai pengantar roh-roh ke alam baka atau pensucian. Ada seorang laki-laki bertubuh besar dan menyeramkan, mirip raksasa, namanya Kebo Iwa. Ia datang dari desa Bedaulu Selatan. Kedatangannya berniat membantu masyarakat Batur yang sedang mengalami musim paceklik. Sumber air mengering, sawah dan ladang tidak bisa ditanami. Saat itu penduduk desa sangat mudah terselut amarah. Hei kau makhluk besar, untuk apa kau datang ke sini? Aku ingin membantu kalian. Aku ingin membuatkan kalian sumber air di hulu agar desa ini tidak kekeringan. Karena masyarakat semakin sengsara dan kelaparan, Kebo Iwa meminta air sumber kehidupan pada Dewa Siwa. Kebo Iwa juga menyiapkan gebokan. Gebokan itu apa? Gebokan itu sesaji persembahan untuk bersyukur atau meminta sesuatu. Setelah Kebo Iwa terus bersembahyang, akhirnya turunlah hujan lebat selama 1 minggu yang kemudian membentuk Danau Batur. Barang siapa yang tidak merawat air dan bumi, maka kutukan akan terjadi di muka bumi ini. Wah, sakti ya Kebo Iwa itu. Terus masyarakat desanya gimana, Kak Yang? Mereka akhirnya bisa menerima Kebo Iwa. Karena ternyata Kebo Iwa orang yang baik. Orang yang berpenampilan buruk dan menyeramkan belum tentu berhati buruk juga, kan? Setuju. Kadang-kadang kita memang suka menilai orang dari penampilannya saja. Padahal yang baik tidak selalu baik, yang buruk juga tidak selalu buruk. Begitulah cerita Kebo Iwa dan Danau Batur. Makanya kita harus selalu berbuat baik. Jangan jahat sama orang ya. Mirip Suta sama Made ya, Kak Yang?
Nah, kita bisa ambil hikmah dari cerita Kebo Iwo. Panca, jangan lupa kabari kami ya. Iya Kak Kiang, terima kasih sudah boleh nginap di sini. Sampai jumpa Kak Kiang dan Nini. Ayo Panca, perjalanan kita ke bandara masih jauh. Nah, sudah selesai dan ini ada pertanyaan ya. Jadi Bu, kok beda Bu, sama Miss Debbie di buku tema? Oh iya. Ha-ha. Buku tema. Gimana Miss? Buku tema kalau antagonis itu Kebo Iwo. Nah, ini nanti akan dijelaskan. Ini sudah boleh menjelaskan Miss? Butuh. Halo? Bisa Miss. Bisa. Oke, nah gini, apa yang tadi waktu pertama kali kakak itu apa namanya mendapat tugas untuk menulis Kebo Iwo, itu nggak sembarangan kita menulis, jadi harus ada riset dan sebagainya. Pertama, kakak kan baca-baca juga semua di Google. Setiap cerita di Google itu beda-beda semua. Dan semuanya menunjukkan bahwa Kebo Iwo adalah tokoh antagonis, yang raksasa, yang nanti dia dikubur, apa namanya? Di apa pakai itu ya ditimpukin sama batu kapur seperti itu, dan dia juga suka pokoknya dia merepotkan penduduk desa. Nah waktu itu Kemendikbud kan ingin membuat cerita yang bukan membuat cerita, mengumpulkan cerita-cerita rakyat ini yang memang benar-benar apa aslinya tuh seperti apa. Jadi itu kakak sampai riset ditemani oleh staf dari Kemendikbud. Tadi tuh ke Pura Ulendanu, ketemu pemangku, ketemu ketua adat di sini, semua cerita-cerita kakak kumpulkan dan apa namanya juga ke perpustakaan melihat, membaca, mengumpulkan dari literatur-literatur kuno yang tentang Kebo Iwo ini. Jadi ternyata seperti itulah Kebo Iwo yang sebenarnya, yang tadi adik-adik udah tonton tadi di film Misteri Kebo Iwo di Danau Batur, seperti itu. Nah, itu akan menjadi PR dari Kemendikbud, mengapa buku tema akan sangat beda dengan sejarah pada aslinya. Itu nanti akan kakak sampaikan besok ya, waktu kakak nanti, besok kakak meeting sama Kemendikbud hari Jumat. Seperti itu. Gitu. Oh, yang kalian tangkap dari cerita tadi apa ya? Jangan menilai orang dari luar. Iya. Yeah. Nah. Betul, don't judge the book by its cover, bahasa Inggrisnya seperti itu. Terus apa lagi? Ada yang ditangkap lagi? Meskipun badannya agak gendut, maka tidak boleh ejekin walau masih berteman. Iya, nggak boleh membuli-buli teman seperti itu ya. Semua adalah teman. Nah, setelah ini kita akan ke mana ya, Miss ya? Kuis, Miss? Atau apa, Miss? Iya, kuis-kuis. Untuk kuis-kuis nanti akan dibacakan oleh salah satu dari guru kami. Nah, sudah siap untuk kuisnya ya? Untuk kuisnya akan disampaikan atau dibacakan oleh Miss Sigma. Kepada Miss Sigma, waktu dan tempat kami persilahkan. Dan teman-teman, untuk anak-anak semua, nanti ketika mau menjawab, seperti yang kemarin ya, harus angkat tangan dulu melalui virtual, nanti akan dilihat, baru nanti menjawab, seperti itu. Oke, Miss Sigma, sudah siap? Sebentar, Mister, ini Miss Sigma pindah di tempat saya dulu ya. Sebentar, Miss Sigma pindah di tempat saya dulu. Boleh. Oke, anak-anak semuanya bersiap ya untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya tidak sulit. Ya. Oke, friends. Kali ini Miss Sigma akan membacakan pertanyaan ya yang
kalian tadi kan udah dengar beberapa cerita dari Kak Dewi. Nah, kali ini Miss Hikmah akan bacakan 10 pertanyaan yang nantinya akan dapat hadiah ya. Miss Hikmah ada 7 pertanyaan untuk kelas 1 sampai kelas 7. Nanti ada pertanyaan sisanya, kalian boleh jawab bebas. Jadi nanti kalian angkat tangannya. Sudah siap belum? Sudah. Apakah sudah siap? Oke, dengarkan baik-baik pertanyaannya. Oke, ini untuk kelas 1 dulu ya. Kelas 1. Oke, dengarkan Miss Hikmah. Jadi apa mayoritas agama masyarakat di Bali? Oke, bisa bantu Mi, siapa tadi yang? Oke, Akhna. Nah. Hindu. Hindu, oke sih, betul pertanyaannya. Masyarakat di Bali itu mayoritasnya beragama Hindu. Oke, selamat ya Akhna, dapat hadiah. Oke, pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua untuk kelas 2. Sudah siap belum kelas 2? Dengarkan Miss Hikmah. Oke. Pura apa yang merupakan foto ikonik di Bali? Pura apa itu? Renzo. Foto paling favorit. Renzo. Iya, Renzo. Apa jawabannya Renzo? Pura Tanah Lot. Oh iya, Pura Tanah Lot, betul. Jawabannya Renzo betul juga. Selamat ya Renzo, nanti dapat hadiah juga. Seneng nggak dapat hadiah? Oke, kita lanjut. Sekarang untuk kelas 3. Kelas 3, dengarkan Miss Hikmah. Sudah siap belum? Oke, kelas 3. Apa tujuan Kebo Iwa datang ke desa yang tadi kalian lihat di video? Tujuannya Kebo Iwa. Aus ya? Aus, Miss. Oke. Menurunkan hujan. Menurunkan hujan. Betul tidak? Jawabannya. Untuk? Bantu. Untuk membantu. Membantu, ya. Membantu orang di desa dengan menurunkan hujan. Betul. Aus jawabannya. Oke, selamat Aus. Lanjut ke kelas 4 ya. Kelas 4 nih. Pertanyaannya untuk kelas 4. Jadi tadi, menurut mitosnya, nih tadi ya, menurut mitosnya, siapa penghuni asli dari Pura Ua 1? Nah, aslinya siapa? Putus, Miss. Putus-putus. Miss. Oke. Putus-putus, Miss. Oh iya, Miss Hikmah ulang, Miss Hikmah ulang. Untuk kelas 4, ya. Menurut mitos, siapakah penghuni asli dari Pura Uluwatu? Apakah bisa mendengar suara Miss Hikmah? Iko, Miss. Iko. Okay. Bisa mendengar. Apa jawabannya Iko? Monyet ekor panjang bukan, Miss? Iya. Monyet atau kera ekor panjang. Sip, Iko. Jawabannya betul. Oke. Okay. Lanjut lagi untuk kelas 5. Nah, ini kelas 5 nih ya. Pertanyaannya untuk kelas 5. Jadi apa tujuan tadi orang-orang di Bali itu meletakkan canang sari di jalan-jalan? Itu tujuannya untuk apa? Milka. Milka. Jawabannya apa Milka? Wujud terima kasih kepada Tuhan. Bisa diulangi Milka, sorry. Wujud terima kasih kepada Tuhan. Coba pelan-pelan diulangi. Apa Milka pelan-pelan jawabannya? Wujud terima kasih kepada Tuhan. Untuk berterima kasih kepada Tuhan. Oke.
Boleh ya, jawabannya ya, untuk berterima kasih kepada Tuhan. Selain itu, Milka tadi tahu apa lagi? Selain itu kan ditaruhnya di jalan-jalan tuh biar apa? Misik mah hitung sampai 5 ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Supaya orang yang lewat di... Oh iya, oke. Supaya... Supaya orang yang berkendara selamat. Oh iya, boleh. Jawabannya betul, Milka. Supaya orang yang berkendara atau melewati jalan itu diberi keselamatan. Sip, Milka, jawabannya betul. Oke, sekarang kita lanjut ke kelas 6. Ya, kelas 6. Ini pertanyaannya adalah, apa aturan saat kita hendak memasuki ke sebuah pura? Aturannya itu apa tadi? Sylvia, Miss. Oke, Sylvia, apa jawabannya? Yang perempuan tidak boleh memakai rok atau celana pendek, laki-laki. Ya. Perempuan yang haid tidak boleh masuk pura. Oke sih, pintar Sylvia, jawabannya betul. Oke, lanjut lagi untuk kelas 7 ya. Nih, kelas 7 dengarkan pertanyaannya. Apa warna ular yang ada di Tanah Lot itu yang dipercaya merupakan jelmaan selendang Sang Hyang Wirata? Apa itu? Warna ularnya apa? Apakah ada yang tahu? Bisa tangannya untuk kakak-kakak kelas 7. Kanda, Miss. Oke, Kanda. Apa jawabannya, Kanda? Belang hitam putih. Belang hitam putih. Oke. Atau boleh ya, sama atau keperakan. Warnanya tuh putih ya. Kita lempar, kita lempar. Oke, sorry. Kita hitung Miss Sigma itu sampai 5 dulu. Kanda bisa rubah jawabannya. Sigma hitung ya. 1, 2, 3, putih, 4. Apa jawabannya? Putih. Putih. Putih saja. Putih atau hitam mungkin. Oke, berarti Miss Sigma lempar ke teman-teman yang lain. Adakah yang bisa jawab pertanyaannya dari Miss Sigma? Kakak-kakak kelas 7 yang lain? Kakak kelas 7, apakah ada bisa menjawab pertanyaan Fabian, Miss Sigma? Miss. Siapa Fabian, ini? Miss. Fabian. Oke, Fabian, jawabannya apa? Hitam kuning. Hitam kuning? Belum tepat ya. Kalau hitam kuning, yang lain? Kakak kelas 7. Kelas 7, kelas 7 semuanya. Selain... Atau Miss Sigma beri clue, Miss Sigma beri clue ya. Ini warnanya itu temennya emas. Nah, apa itu temennya emas? Yang berkilauan. Aku tidak tahu. Okay. Oh, Fabian, oh, Fabian. Fabian lagi. Oke, okay, Fabian. Oh, Fabian sama Fabian. Kanda ya? Fabian atau Kanda, Miss? Fabian, Miss. Oke, okay, Fabian. Oke, okay, coba jawab lagi. Kuning dan hijau. Nah, kuning dan hijau. Belum tepat, belum tepat Fabian. Itu tuh temennya warna emas tuh temennya apa ya? Kanda, yang Kanda lagi. Oke, okay, Kanda, Kanda. Kanda. Silver. Tadi silver apa? Silver. Tadi kan jawab. Tadi Kanda jawab putih ya. Nah, itu putih tuh hampir benar tuh. Berarti putih apa itu? Oke, di kolom chat ada yang menjawab benar nih. Apakah boleh dilempar ke teman yang jawab benar di kolom chat? Putih.
Boleh, Miss, boleh. Oke, di sini Miss Sigma lihat nih, Kenneth ya menjawabnya putih ke perak-perakan. Oke, jawaban Kenneth itu betul ya. Kenneth jawab tadi ya. Oke. Berarti untuk yang kakak kelas 7 Miss Sigma ganti pertanyaan biar adil merata gitu ya. Oke, pertanyaannya dengarkan baik-baik coba. Legenda Kebo Iwa itu berasal dari mana? Batur. Angkat tangan dulu untuk kakak kelas 7. Ana itu angkat. Kakak kelas 7? Kelas 7 ya. Oh, ya, kelas selain 7, kelas 7 ya, tolong ya, 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 tidak menjawab dulu. Oke, kelas 7 ya. Ulangi, Miss. Oke, Miss Sigma ulangi pertanyaannya. Legenda Kebo Iwa itu berasal dari mana? Legenda Kebo Iwa itu berasal dari mana? Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan? Oh, Kanda. Oke, Kanda. Kanda. Belah batu. Danau? Danau Batur. Oke, Danau Batur betul jawabannya. Oke, selamat Kanda. Kanda bisa menjawab pertanyaan ya. Akhirnya kakak kelas 7. Oke. Di sini dua pertanyaan ya, karena tadi kan yang di kelas 7 ada yang menjawab itu Kak Kenneth di kelas 5 ya. Sekarang Miss Sigma masih ada dua pertanyaan. Ini semuanya boleh menjawab. Jadi nanti boleh cepet-cepetan nih pencet tombolnya untuk bisa jawab pertanyaannya dari Miss Sigma. Oke. Masih ada dua pertanyaan. Yang pertanyaan ke-8 ya ini berarti ya. Siap-siap, deng-deng-deng. Sudah siap belum? Ya. Konsentrasi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pura terpenting pertama dan terbesar di Pulau Bali itu adalah pura apa? Adeline, Miss. Adeline. Oke, Adeline bisa dijawab. Pura Besaki. Betul jawabannya. Oke, Adeline, selamat. Masih ada satu pertanyaan lagi, tenang aja. Cepet-cepetan ya di sini ya pertanyaannya. Oke. Oh, ya. Adeline itu Christian. Ya, Miss. Adeline Christian ya itu. Oke, ya. Adeline itu Christian. Oke, Christian berarti tadi ya. Christian selamat dapat hadiah. Yeah. Adeline adiknya ya, enggak apa-apa ya. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan terakhir. Nih, sebutkan 3 pura yang tadi sudah diceritakan oleh Kak Debi. 3 pura. Siapa, Miss? Ini Kanda, Kak Kanda. Oke, Kak Kanda. Kanda, Miss. Menjawab lagi, Kak Kanda. Pura Tanah Lot, Pura ya. Uluwatu, Pura okay. Taman Ayu. Pura Taman Ayu. Oke, si jawaban Kanda juga betul. Selamat semuanya yang sudah dapat hadiah hari ini. Apakah happy? Senang ya, hari ini? Fotonya yes. 10 soal. Ya. Yes, Adi. Ya, oke. Okay. Jadi pertanyaan Miss Sigma cukup sekian. Miss Sigma kembalikan kepada Mr. Musampa. Oke, Miss Sigma, terima kasih telah membacakan pertanyaan-pertanyaan kuis-kuis pada anak-anak semua. Dan anak-anak semua bisa menjawab dengan baik dan benar ya. Untuk yang sudah disampaikan Miss Debbie. Untuk acara yang terakhir setelah ini adalah acara penutupan ya. Sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, kita akan ucapkan bersama-sama terima kasih kepada Miss Debbie. 1, 2, 3. Terima kasih, terima Miss Debbie. Kasih, Terima kasih banyak jadi semua.
Okay, friends, karena tadi kita pembukaan bersama-sama berdoa, ini untuk mengakhiri acara kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Oh, sebentar. Selesai, ya. Terima kasih untuk semuanya, terutama untuk Miss Debbie atas waktunya dan ceritanya dan segalanya. Terima kasih juga untuk semuanya yang berjalan acara dengan baik. Kita tutup acara pada siang hari ini dan goodbye. Selamat berlibur. Terima kasih. Bye. 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 Bye.